Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Cinta. Nah, sekarang aku mau bikin video tentang make up lagi. Cuannya make upnya ini beda. Dia make upnya pakai tangan kiri, guys. Kan biasanya pakai tangan kanan tuh ya. Nah, ini aku make upnya simple sih, nggak ribet, nggak kebanyakan macem-macem juga. Cuman ini pakai tangan kiri. Nah, mau tahu hasilnya kayak gimana dan prosesnya kayak gimana? Tonton sampai habis ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Di sini aku nggak makeup sama sekali ya, belum bedakan, belum pakai CC cream atau belum pakai foundation atau belum pakai pemutih kayak gitu. Ini bener-bener ya. Ini aku habis mandi. Nah, ceritanya aku lagi ada ide nih buat bikin challenge makeup pakai tangan kiri. Kita cobain. Nih, ini aku pertama pakai CC cream dulu ya. CC cream dulu aku pakainya sedikit aja. Tangan kiri ya guys, tangan kiri. Coba kita pakai. Kalau pakai gini dong sih tangkil kayaknya masih bisa deh. Tapi nggak tahu kalau yang lainnya. Kita usah pakai tangan kiri. Pakai kaca ya guys. Nah, ini kita udah kelar pakai CC creamnya. Terus kita pakai bedak. Udah mulai ya guys pakai bedaknya. Asli ini tuh nggak lancar sih, tapi masih bisa bedakan doang lah. Ini tangan kiri ya guys. Kalau di kamera mungkin atau kalau dilihat kalian tuh kayak tangan kanan gitu, tapi padahal itu tangan kiri. Udah selesai pakai bedaknya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini aku coba mau pakai alis karena dia tapi nggak banyak-banyak sih, tapi tetapnya sebelum pakai alis aku tetap pakai indo fashion. Kita suling dulu pakai pakai maskara. Saya.
Aku coba nih ya. Aduh gila. Ini yang paling ribet nih, perkataan kiri. Baru dewasa. Guys, pegel banget. Astagfirullah, ternyata nggak gampang loh ya naik apa ke tangan kiri. Udah segini aja lah. Tunggu guys, gila. Biasanya aku cuma nggak sampai selama ini semenit bangun langsung tebal gitu. Sekarang itu coba pakai alis, pakai tangan kiri. Ini aku alisnya nggak tebal-tebal banget, paling cuman kayak ditambah-tambahin aja. Aduh, ini yang susah nih. Pegel banget. Gila sih ini. Tuan, kalau pakai aku kayak gimana? Makanya aku cuma digin aja. Kayaknya tebal sebelah deh. Habis ini kita pakai lipstick dan blush on. Bisa nggak ya? Kita coba ya guys, kita coba. Seperti biasa, aku pakai lipstick ada tiga. Jadi tuh ibaratnya dia kalau mau nggak pucet tapi fresh bisa. Terus kalau mau tambahin ada agak merah-merahnya dikit bisa, tapi ini padahal bukan warna merah tapi warna oles, namanya juga lip tint, dia lebih tebal ya, lebih terang. Nah, oke, kita pakai yang pertama. Nanti sini aja. Lumayan lah ya. Nah, ininya aku totol-totol aja.
kencong guys, keluar batas. Kita tambahin nih. Terakhir pakai blush on. Sumpah ya, sumpah ya, tangan aku udah mulai pegal lagi kiri karena nggak terbiasa dan dipaksa-paksain gitu, jadinya tuh pegal. Kita mulai pakai blush on. Sebentar aku rapin dulu. Cobain ya guys, kemarin gak ya? Cek dulu deh handphone. Gila, pegel banget sumpah. Pegel. Dan ini hasilnya make up pakai tangan kiri. Sebenarnya cuma beda tipis sih pakai tangan kanan, cumannya di akhir endingnya tangan kiri aku pegel banget karena maksain tuh yang nyusuk sini harus bener biar rapi, nggak ke garis-garis atau ke garis-garis keluar garis. Tapi lumayan lah hasilnya. Ya, satu lagi buat kalian yang mau kasih kritik ke aku bisa komen di bawah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow IG aku di bawah ya. Di deskripsi boxnya juga udah kasih link IG aku, tinggal kalian pencet aja terus follow. Kalau minta follow tinggal DM follow, pasti aku follow. Sekian dulu dari tutorial aku atau video aku, semoga kalian suka ya, dan diambil baiknya dibuang buruknya aja. Sekali lagi terima kasih udah nonton video aku, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya yang bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.